السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وعلى نبيك هود. ولك الحمد في الأولى والآخرة واغفر لنا في الآخرة والأولى واذهب أذنا قلوبنا في الدنيا والآخرة. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين إلى قوله والفائدة السادسة أني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا. لغرض وسبب فتأملت في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وعلمت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان. فائدة yang keenam dari apa yang didapatkan oleh Imam Hatim Al-Asam dari gurunya Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi. Beliau berkata, "Anni ra'aitun nasa," bahwa aku melihat orang atau memperhatikan orang, yu'adi ba'duhum ba'dha li gharadin wa sababin, satu sama lain bermusuhan, cekcok, bertikai karena tujuan dan sebab. Fa ta'amaltu fi qawlihi ta'ala, maka aku perhatikan dan renungi firmannya Allah subhanahu wa ta'ala, inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian. Fattakhiduhu, maka hendaknya kalian menjadikan setan adua musuh. Wa'alimtu, dan aku mengetahui, annahu la yajuzu, bahwasanya la yajuzu, tidak boleh ada watu ahad, memusuhi seseorang ghairu syaitan, selain setan. Pertama, secara umum kita sesama manusia, sekalipun berbeda agama, tidak diperkenankan untuk memusuhinya. Bukan berarti kita harus berteman dan bersahabat. Namanya musuh itu kan berarti kita selalu ingin musuh kita tadi itu celaka, binasa, hancur, kalau pekerjaan bangkrut,
dan yang lain sebagainya. Ini musuh yang ingin terus berusaha menjatuhkan musuhnya. Seperti negara, antar negara A sama negara B ini terus bagaimana caranya A ini menjatuhkan B, bagaimana B ini menjatuhkan A. Nah, saya enggak sebutkan negaranya, ngerti o dewe. Ya. Seperti itu, terus enggak pernah berhenti. Ini berusaha menjatuhkan dalam ininya, ini berusaha menjatuhkan dalam yang ini, terus seperti itu. Nah, ini namanya bermusuhan. Lah, kita tidak diperkenankan untuk memusuhi siapapun. Sekalipun berbeda agama, ini secara keseluruhan. Memusuhi tidak. Tapi bukan berarti kita dianjurkan untuk bersahabat, berteman dengan orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara dan semisalnya. Oh, kita enggak boleh memusuhi, berarti kita boleh duduk bareng, boleh rangkul-rangkulan. Enggak. Ada batasan. Kita tidak memusuhi, tapi kita tidak bersahabat, tidak berteman. Dalam arti kamu jalankan apa yang kamu mau jalankan, aku menjalankan apa yang aku jalankan, jangan saling senggol, jangan saling nikung. Nah, itu yang dimaksud. Seperti dalam kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad hidup, mereka ada orang-orang kafir Quraisy, ada orang-orang Yahud. Tapi apakah Nabi memusuhi mereka? Tidak. Nabi bermuamalah dengan mereka, berjual beli dengan mereka, dari mereka. Tapi ketika mereka mulai mengganggu dan ingin mencelakakan, baru ada tindakan. Selama tidak, biasa Nabi dengan mereka. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita hak bertetangga. Hak bertetangga. Bahkan di situ diajarkan antara hak, salah satu haknya itu kepada orang kafir, tetangga kita kafir. Kita wajib menjalankan hak kita sebagai tetangganya. Walaupun kafir. Wajib kita menjalankan hak kita sebagai tetangga. Kalau misalnya ada yang meninggal, kita perlu nyelawat, bukan berarti ikut proses agama mereka dalam kematian, tidak, nyelawat, bela sungkawa. Nah, kalau kepada orang Islam kan kita mengucapkan doa, a'dhamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Ya. Tapi kalau kepada mereka, bukan kita kemudian mendoakan seperti itu, enggak, kita hanya bela sungkawa. Dan semisalnya, karena itu memusuhi tidak diperkenankan. Tapi kalau mereka mulai mengganggu, mengusik, baru. Dalam perang dan semisalnya, nah, itu baru tindakan. Kalau tidak, tidak. Itu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu orang untuk bermusuhan ini, itu pasti ada sumbernya, ada sebabnya. Lah, sebabnya atau sumbernya itu macam-macam. Ada mungkin karena harta, ada mungkin karena jabatan, ada mungkin ya, karena ini dan karena itu. Karena harta akhirnya bermusuhan antar adik dan kakak. Ya, atau antara ya, sepupu dengan sepupu, atau antar orang yang ada di ormas atau partai dan yang lain sebagainya. Ada juga karena kedudukan, yang ini mau naik, akhirnya dia musuh yang lain untuk menjatuhkan dan yang lain sebagainya. Walhasil ada sebabnya. Tapi kalau kita membaca ayat Al-Qur'an dan di saat membaca ayat Al-Qur'an itu benar-benar memerhatikan setiap ayat yang dibacanya,
ia akan mengetahui seperti Imam Hatim Al-Asam membaca Al-Quran mendapatkan ayat inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Ketika beliau membaca ayat Al-Quran menemukan potongan ayat inna syaitana lakum aduun, bahwa setan itu musuh bagi kalian. Berarti yang jelas-jelas musuh kita itu adalah setan. Yang sudah pasti musuh kita adalah setan. Yang diperintahkan oleh Allah, fattakhiduhu aduwa. Setelah Allah mengkabarkan kepada kita, musuh kita itu adalah setan. Musuh kita adalah setan. Itu kabar sudah dari Allah. Yang mengkabarkan Allah. Kenapa? Setan ini ketika diusir langsung berjanji kepada Allah tidak akan membiarkan manusia beribadah dengan enak, dengan nyantai, dengan tenang. Enggak. Diusik melu pengajian tenang ini, enggak. Kadang berangkatnya semangat, semangat berangkatnya. Kemudian dibiarkan sama setan, mendapatkan, enggak. Nina bubu, Nina bubu, antuk turu. Capek perjalanan jauh tadi malam. Siapa nyuruh jauh-jauh? Perjalanan jauh kamu ingin mendapatkan pahala bukan berarti kemudian meninggalkan pahala yang lain. Kalau ingin mendapatkan ini meninggalkan pahala yang lain, ya berarti padha mbek mbuang iku, entuk iki mbuang iki. Itu ndak cerdas berarti. Kurang pinter. Lah, enggak dibiarkan sama setan. Malam tidur alarm sudah bunyi, sudah ngatur alarm dia jam 3 bangun mau sholat, mau berdoa, mau membaca Al-Quran dan semisalnya alarm bangun, bangun dia melek jam 5 menit kas dibiarkan sama setan, enggak. Kadang dibuat tuli telinga kita, tutup sama setan ya, kasih lulu dicor tak kerungu alarm lulu tak kerungu pinggirnya kesel kerungu alarm tangi mata ini tangi subur emani nggak dibiarkan sama setan ya. Mikirnya setan cenak orang-orang ini nanti bisa masuk surga. Lah aku ndak duwe kanca. Ndolek-ndolek kanca setan, nyari temen. Perhatikan ya. Teman yang buruk yang selalu mengajak kepada kemaksiatan, sifatnya itu sama dengan setan. Kalau temannya tadi itu sudah rusak, dia sudah lepas. Lek ono mati overdosisnya atau ketangkepnya, lepas tangan dia. Sama dengan setan. Setan gitu. Kalau sudah rusak ini orang, ditinggal sama setan, wis mlaku dhewe. Nanti kalau diprotes sama orang ini di akhirat diprotes, ini setan yang ngejak saya. Lah apa kon gelem? Dibalik, kenapa kamu mau? Seperti itu. Enggak dibiarkan, itu sudah janjinya setan. La atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanuhum syamainu wa la tajidu aktsarahum syakirin. Katanya setan, aku pasti akan datang kepada mereka, yaitu Adam dan keturunannya. Dari segala sisi sudah, depan, belakang, kanan, kiri, akan aku serang mereka. Kemudian, engkau ya Allah tidak akan mendapatkan mereka yang banyak bersyukur. Tidak akan menemukan mereka yang banyak dari mereka yang bersyukur. Nah.
Firmannya apa yang diceritakan oleh Allah sudah jelas, musuh setan itu sudah jelas, setan itu adalah musuh jelas. Mestinya musuh yang jelas itu kan lebih mudah kita hadapi, tapi musuh yang jelas ini pintar, seperti orang Yahud dan orang Nasoro, jelas musuh kita, tapi mereka pintar. Kalau mereka yang mempropagandakan, pasti kita menolak. Wong kafir, ini orang Yahudi, orang Nasoro, kita pasti menolak. Pinter mereka, orang-orang Islam, bahkan mungkin tokoh-tokohnya diajak berbicara, ini itu, dapat ini, dapat itu, dan yang lain sebagainya, dicuci otaknya. Siapa yang mempropagandakan? Dari orang-orang Islam sendiri. Orang Islam lain manut, ngikut, padahal yang nyuruh Yahud wan, sama dengan setan. Kalau setannya langsung datang, kamu akan lari, wedi, kan gitu, takut. Ya apa? Nah, setan melatih, mendidik, apa namanya itu, kalau dalam organisasi atau apa itu namanya, ngasih masukan atau apa itu namanya, apa, doktrin, doktrin beberapa manusia ini doktrin sama setan, diajarkan, dapat S, titel S dari setan, langsung S3, ya. Langsung S3, like sekolah percuma, SD, SMP, SMA, baru S1. Padahal SS itu mulai mangono, SD, S, SMP, S, SMA, S, S meneng. Ya. Telat, setan langsung sudah, but, langsung, kasih sama setan. Nah, orang-orang ini, jalan, gini, gitu, dan yang lain sebagainya. Lah, orang-orang ikut. Itu pinter setan. Lah kita tertipu akhirnya. Intinya siapa? Setan. Ya, setan. Lah karena itu kita tidak diperkenankan untuk memusuhi siapapun, karena musuh kita yang jelas adalah setan. Adapun yang lain itu setan yang apa? Yang mendoktrin dan mendidik mereka, di setan. Makanya diceritakan Nabi Adam ketika masuk surga dilarang sama Allah untuk memakan buah dari salah satu pohon. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata. Katanya Allah, Adam, engkau dan istrimu masuklah surga, tinggallah di surga. Makan apapun yang kamu ingin makan. Tapi kalian berdua jangan dekati ini pohon. Dan Allah sudah menjelaskan wala taqrabu hadzihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian berdua dekati ini pohon. Kalau kalian dekati, kalian berdua termasuk atau menjadi orang-orang yang dolim, yaitu mendolimi dirinya. Wis, masuk Nabi Adam ke dalam surga, tinggal dalam surga. Setan atau iblis enggak terima. Kenapa? Ia hidup lebih dulu, kemudian sudah ribuan tahun beribadah kepada Allah, diciptakan Nabi Adam, kok langsung dia diperintahkan sujud, kemudian langsung ditinggalkan ke dalam surga. Nah, kok enak itu. Siapa yang gak iri coba, ayo. Di antara kita itu, sudah deket lama, tahu-taunya yang dikasih yang baru. Misalnya ini, misalnya saya kaya. Ada orang deket dengan saya. Sudah lama deket ini. Dekat, akrab dan lain sebagainya. Ada orang baru akrab, saya kelebihan duit banyak, punya rumah, pengen omaku si jisingiko. Loh,
Pasti yang lama ini apa? Iri. Aku mulai biyen ndak dikei omah. Padahal sudah lama aku dekat, akrab ini dan itu dan lain sebagainya. Ini baru sudah dikasih rumah. Pasti iri. Ya, iblis juga gitu, iri. Ibadah sudah lama, Nabi Adam baru muncul sudah dimuliakan, iblis bahkan diperintahkan sujud, kemudian ditinggalkan ke dalam surga, iri, nggak terima. Akhirnya ketika di surga dibuat ya apa caranya Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa ini memakan buah dari pohon yang dilarang Allah. Masuk surga nggak bisa, mau masuk surga nggak bisa. Iblis mau dijaga malaikat, nggak bisa. Diceritakan di antara caranya apa? Binatang yang ada di dalam surga dirayu sama iblis, dibujuk sama iblis. Ada riwayat yang mengatakan iblis masuk ke dalam binatang tersebut. Akhirnya apa, binatang ini membujuk Sayyidatuna Hawa untuk memakan. Sayyidatuna Hawa membujuk Nabi Adam. Suami dibujuk istrinya. Ya apa? Ya mau. Akhirnya ketika disalahkan sama Allah, Adam, bukankah aku sudah melarang kamu untuk makan pohon ini? Ya Allah, aku diperintahkan Hawa. Lalu Nabi Adam berkata kepada Hawa, kenapa kamu memerintahkan aku untuk makan ini? Kan itu sudah dilarang. Aku diperintahkan binatang ini. Binatang ditanya, aku diperintahkan iblis. Nah, itu urutannya. Paham maksudnya ya? Jadi kita juga gitu. Yang merusak kita ini iblis. Lewat siapa? Orang-orang ini. Orang-orang itu. Lah berarti yang pantas kita musuhi siapa? Iblis, bukan orang itu, iblisnya. Orang-orang ini hanya dipakai senjata, dipakai kendaraan, sedangkan mereka sendiri enggak menyadari. Mereka sendiri enggak menyadari, mungkin enggak tahu. Mungkin enggak ngerti kalau itu boleh, kalau itu enggak boleh, mungkin enggak ngerti. Ketidaktahuan mereka dimanfaatkan atau kebodohan mereka dimanfaatkan. Karena itu tidak ada yang pantas untuk kita jadikan musuh kecuali iblis. Nah, sehingga katanya beliau, wa alimtu, dari ini aku mengetahui bahwasanya la yajuzu adawatu ahad ghaira syaitan, tidak boleh memusuhi siapapun selain setan. Jadi yang boleh dimusuhi itu setan. Karena yang mencelakakan kita atau membuat kita celaka, hancur, binasa, menyesal nantinya setan, tentunya lewat orang-orang. Nah, karena itu kita diperintahkan untuk apa? Untuk meminta perlindungan kepada Allah. Alladzi waswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Bukan hanya dari jin, iblis, setan dan lain sebagainya, tapi juga dari manusia yang dijadikan kopralnya setan atau yang dijadikan bawahannya setan, yang dijadikan anak buahnya setan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena itu walhasil intinya setan harus menjadi musuh utama, karena setan ini musuh utamanya Allah, musuh utamanya Rasulullah. Jangan kemudian kita jadikan teman, jangan kita jadikan sahabat, jangan kita kemudian mentaati perintahnya. Karena itu selalu kita diperintahkan untuk memusuhinya. Seringkali saya bacakan syair apa Ghasidah Burdah. Di situ sudah dijelaskan oleh Imam Busiri, wa khalifin nafsa wasyaitan. Wasyaitan. Selain nafsu, syaitan itu harus kita lawan. Kita enggak boleh mentaatinya, mengikutinya.
Karena apa? Perintahnya sekalipun itu seperti benar, tapi ujung-ujungnya akan membelokkan kita, ya, menjatuhkan kita. Ini nggak bisa kita jadikan teman, nggak bisa kita dekati. Karena apa? Setan, musuh, sudah jelas, sudah pasti musuh. Permusuhan kita dengan setan itu sudah nyata, bukan remeng-remeng. Lah be iso, nah, misalnya ini ada orang dekat dengan orang Yahudi atau orang Nasoro, ini sudah jelas Allah berfirman walan tardha ankal yahud walan, ada orang yang menasihati, mengingatkan kita, mengingatkan dia jangan dekat-dekat, nanti kamu dibawa ke mereka loh, ke agama mereka, ke ajaran mereka. Enggak. A dengan alasan A, dengan alasan B, dan yang lain sebagainya. Sudah diingatkan, jangan dekat-dekat, enggak mau. Akhirnya lama-kelamaan masuk. Kalau sudah masuk, berubah sudah. Nasihat tono, enggak mungkin nerima. Malah membantah. Sama setan juga gitu, jangan didekati. Makanya Allah larang perbuatan-perbuatan yang setan itu sangat senang dalam perbuatan itu, seperti zina dan yang lain sebagainya. Larang, Allah sudah larang, mendekatinya dilarang. Wala taqrabuz zina, sudah dilarang sama Allah. Kenapa? Ketika perbuatan yang mendekati itu, setan wow, duduk semangat membuat kita untuk melakukannya. Oh, besar keinginan ditimbulkan oleh setan, besar, sehingga dilarang oleh Allah untuk mendekatinya. Itu menggambarkan jangan coba-coba berteman, bersahabat dengan setan, khususnya dalam perbuatan-perbuatan yang buruk, karena kita gak akan mungkin selamat darinya, gak akan mungkin selamat darinya, bahaya, ya, bahaya. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari setan, dari tipu daya setan, dari ajakan syaitan. Wahfadil qalba an yulima bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al mawjud fi kulli zaman. الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل المعبود في المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن.
Rahman, Ya Rahimu Ya Rahman, Ya Ghafuru Ya Ghafar, Ya Ghafuru Ya Ghafar, Ighfir Lana Warhamna Wa Anta Khairul Rahimin, Ighfir Lana Warhamna Wa Anta Khairul Rahimin. Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam. Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam. اللهم اهدنا في من هديت آمين وعافنا في من عافيت آمين وتولنا في من توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyyu wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wasur lanal awrati wa amin rawati واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى كل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي إداد طش الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Diumumkan nanti pada salat asar jam 4 lebih seperempat akan dimulai pembacaan doa nisfu Syaban dilanjut setelah maghrib. Ya, memakai kebiasaan yang ada di kota Tarim. Di kota Tarim membaca doa nisfu Syaban itu dua kali, setelah asar dan setelah maghrib. Ini kita baca jam 4 lebih seperempat dilanjut setelah maghrib di tempat yang sama.